kembali lagi bersama gua dan kali kita akan review Polygon. Urbano 3 varian terbaru. Kalau Urbano versi sebelumnya kan Dove. Itu dia versi sebelumnya, Urbano 5. Urbano 5 yang baru. Namun sekarang dia dilengkapi dengan 2 bottle cage. Kayaknya Polygon dengerin pelanggan, komplain pelanggannya waktu lalu. Dia udah ada 2 baut di sini. Sementara yang punya gue kan belum ada nih. Seperti yang gue bilang, ini glossy tampilannya, lihat nih. Glossy. Jadi kalian suka yang mana guys? Glossy atau Dove? Ini baut-bautnya. Ini sama ya. Ini sama, masih kayak bawaannya kayak punya dulu. Double chain guard. Lihat tuh. Ping. Polygon Urbano 3 ping. Ini bautnya kemana? Ini enggak ada. Seat postnya. Seat postnya. Alur bannya masih sama kayak yang lama, ban Kenda 20 inch. Ini dengan stiker warna kuning, tadinya abu-abu. Velgnya tulisan Urbano Shimano Claris. Bentuk frame-nya masih sama guys, cuma beda varian warna. Forknya ini yang gue curiga, ini forknya kayaknya dia beda deh. Ininya gue udah curiga, ini forknya lain deh. Forknya model baru deh. Dia agak begini nih. Dia agak begini, forknya agak lain deh. Forknya agak lain. Tuh kan, ada lubang baut di sini kan. Yang punya gue nggak ada. Modelnya lain deh. Ini tampilannya dari samping. Ini roda depannya 20 inch Urbano. Stikernya. Seperti biasa belum dikasih front block. Ini nanti untuk front block. Harganya masih sama ya guys, 4.200. Zaman gue dulu 4 juta. Oh, punya black purple ini dipasang. Tapi harga sama, tetap remnya Tektro. Hand gripnya sama, Entity. Hand gripnya enak nih, gak bikin pegel. Bel bawaan. Shifternya Shimano Altus. Tetap 8 speed. Ya ini dia gear-nya sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini agak backlight ya. Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam guys. Dan ini penampakan Polygon Urbano 3 2021 ya. Tampilan barunya. Framenya masih seperti yang lama, foldable ALX frame dengan safety lock dan magnetic. Crankset-nya alloy crank steel 52T, double chain guard. Rantainya KMCZ 8 speed. Pedalnya sama kayak yang lama, foldable cage pedal. Remnya masih mekanik. Saddle-nya Entity. Nah ini tadi udah gue geser, tampak dari sebelah kiri. Rem mekanik. Lihat. Dengan disc brake. Hmm.
udah diulir dari sononya. Ini bikin menarik, guys. Ini oke. Sistem penguncinya lain. Sistem penguncinya lain. Tapi kalau kita buka keluar, lihat. Sistem penguncinya lain. Ini juga bentuknya lain ini. Bentuknya lain. Beda-beda sedikit lah. Standarnya sama. Keren mekanik ya. Urban. Masih belum ada fender segala macam, nggak mungkin dikasih fender juga. Ini kabelnya. Tampak dari atas. Bicara soal 20 inch, itu banyak yang 20 inch, ada BMX. Ada BMX, ada apa ini? Ini ada apa ya? Haze. Xtrada. Oh, Xtrada 7. Dan itu S3. Primadona yang sering ditanya S3. S3, S2, punya gua S2, S3. Extra 5 punya gua juga. Buset. Semua Monarch. Aduh, gua jadi kangen sepeda gua di rumah. Alah. Stratos S3. Itu dia. Ini perbandingannya Urbano 3 yang baru dengan Urbano 5. Urbano 5 kayaknya rodanya lebih besar. Urbano 5 yang baru.